Tanpa melengahkan masa, saya persilakan Saudara Mukhtar Suhaili, NGO Amal Sarawak. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhimpun hari ini untuk menyatakan bahwasannya ummah kita, tanggung jawab kita. Setuju? Hari ini kita berhimpun untuk menyatakan bantahan kepada kezaliman, kepada segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh junta Myanmar, yang disokong oleh kerajaan Myanmar sendiri terhadap masyarakat Rohingya yang berada di Arakan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya sangat seronok berada pada hari ini. Hari ini kita berhimpun tidak kira apa-apa di politik. Kita berhimpun hari ini tidak mengira bangsa. Saya datang daripada Sarawak. Mungkin kalau kelaka Sarawak itu mungkin si kami orang boleh faham. Boleh fahamkah? Tapi hari itu kita dah sebut bahwasanya Islam sebagai agama keamanan, Islam sebagai agama kedamaian, menentang segala bentuk kezaliman yang berlaku. Khususnya pada hari ini kita membincangkan tentang masyarakat Rohingya yang hari ini ditindas oleh junta Myanmar dan kerajaannya. Justru itu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita juga selain daripada membicarakan masyarakat Rohingya, kita juga ingin menyeru supaya seluruh rakyat Malaysia, tidak kira apa bangsa, untuk bersama-sama untuk mengamalkan Islam yang kita sayangi. Setuju? Hari ini kita kira bersama, kita kira bersatu untuk perkara-perkara yang akan meningkatkan lagi agenda pemerkasaan Islam. Hari ini Islam kita tidak ada double standard. Hari ini seluruh dunia orang menghantam Islam sebagai teroris, menghantam Islam sebagai ekstremis, menghantam Islam sebagai melakukan kekejaman dan sebagainya. Malah seluruh dunia kadang-kadang menghantam Islam dan sebagainya. Maka hari ini kita memohon kepada seluruh dunia untuk juga melihat suasana masyarakat Islam yang ditindas, termasuk di Rohingya, termasuk di Israel, di Gaza, termasuk di Syria dan sebagainya, untuk memastikan kita dapat menjadikan dunia ini sebagai satu tempat yang lebih selamat, yang lebih aman dan lebih damai. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita juga menyaksikan sebagaimana nama himpunan ini Solidarity Ummah. Maka kita kena pastikan bahwasanya selepas ini semua kita di Malaysia khususnya, termasuk di Sabah dan Sarawak. Di Sarawak kita ada lebih 60 etnik seluruhnya. Tapi alhamdulillah kita hidup dalam suasana aman damai. Maka saya menyeru supaya rakyat seluruh Malaysia mengekalkan kedamaian, mengekalkan kesatuan ini insyaAllah. Boleh atau tak boleh? Takbir! 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 Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga mewakili Sarawak ingin menyeru kepada seluruh kita memberi sokongan kepada rang undang-undang malang. Saya mengambil kesempatan pada pagi ini untuk menyokong rang undang-undang pindaan Akta 355 untuk menaik taraf Mahkamah Syariah. Setuju ke setuju? Dan kita menyeru kepada semua parti politik tidak mengira apa juga namanya supaya menyokong RU 355 ini. Setuju? Hidup, hidup! Hidup Islam! Hidup, hidup! Hidup Rohingya! Hancur, hancur! Hancur Myanmar! Hancur, hancur! Hancur kezaliman! Takbir! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.